Oke teman-teman, kita lanjut kita penyetelan. Oke, mungkin kalian sudah menyiapkan. Jangan lupa kalian siapkan file-filenya ya, bahan-bahannya. Oke, setelah kalian menyiapkan bahan-bahannya, langsung saja kalian reboot ke TPRP ya, Recovery Modif. Oke, yang pertama di sini kita akan mengwip data dulu teman-teman. Oke, jangan lupa ya, filenya kalian simpan di kartu memori ya. Oke, kita wipe semua datanya, kita wiping data dulu. Oke, sudah selesai teman-teman. Sekarang advance with David Cace data sama Cace ya teman-teman. Kita wait. Oke, selesai. Dan kita langsung ke tahap penginstalan. Oke, kita klik install dan kita cari file Chrome-nya. Kalian menyimpannya di mana ya tadi? Oke, di sini kita bisa ada pilihan ya. Ada pilihan, ada micro SD dan ada internal storage. Dan di sini saya menyimpan filenya di micro SD ya. Dan saya akan klik OK. Dan kita cari file ROM ya. Oke, ada nih Xiaomi 8 ya, Xiaomi 8. Oke, kita klik saja seperti ini. Oke, kita mulai dengan geser lagi ke kanan seperti ini. Ini error teman-teman. Oke, yang tadi error ya, kita coba lagi. Oke, kita centang, kita klik konfirmasi, masih sama ya teman-teman, mungkin filenya ya. Oke, saya akan cek filenya dulu teman-teman. Oke, yang tadi kita gagal ya, karena kita tadi menggunakan recovery yang versi 2 ya. Sekarang ini versi 3 nya ya teman-teman, kita coba lagi ya. Oke, kita coba lagi untuk menginstalnya. Oke, langsung saja wipe data ya. Pancet dapik data C, kita coba wiping, kita tunggu ya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan back dan kita akan kembali ke cara install. Oke, masuk ke install, kita cari lagi roomnya, cari right. Ini SD card, Oke, kita select di sini storage, kita pilih kartu memori ya. Karena saya menyimpan filenya di kartu memori, diklik OK. Kita cari. Oke, ini dia Xiaomi 8. Kita coba lagi press. Comfort channel error installing zip of file external. Oke, ini kayak ada yang korup ya filenya. Oke, kita coba lagi untuk mendownload sebuah file ROM-nya ya teman-teman. Mungkin karena data internet agak lambat, bisa jadi seperti ini. Coba kita back dan kita akan coba lagi ya teman-teman. Kita akan mencentang seperti ini. Kita flashing. Oke, ini sama saja. Oke, tunggu dulu ya. Saya akan cek filenya dulu. Oke teman-teman, setelah saya cek ya, file ROM-nya itu bermasalah ya teman-teman. Dan ukuran file itu baru saya download 200 MB, sedangkan ukuran file ini ada 650 MB ya. Jadi file itu kurang atau korup ya, karena data internet yang tidak stabil ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang lagi ngerasain ini juga, kalian bisa download tulang ya filenya. Oke, oke. Karena web data kita sudah ya, tinggal kita install saja. Oke, saya sudah menginstal, udah mendownload lagi ya, udah mendownload tulang. Dan kita lihat hasilnya ya. Oke, klik install dan select. Oke, dan ini filenya ya, Xiaomi 8. Saya sudah mendownload ulangnya, kita coba apakah tetap sama atau berhasil ya. Oke, kita flashing, flash. Oke, ini nampaknya berjalan teman-teman.
kalian bisa lihat ya, seperti ini. Oke, kita tunggu sampai selesai ya teman-teman. Oke, maaf video saya jeda-jeda karena malumlah lagi ada masalah dengan koneksi internet atau file korup, itu akan bermasalah ya teman-teman. Saya saranin kalian ya, kalau download usahakan koneksi internet kalian cepat atau stabil ya teman-teman, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Contoh di sini yang sering sini saya alami adalah bootlock ya teman-teman, jadi untuk di logo ya. Oke, semoga ini tidak ada kendala, kita lihat saja hasilnya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Kalau suka dengan video ini kalian like dan share ke teman-teman kita semua ya, biar teman-teman kita tuh pada tahu ya. Untuk yang hobi operator ya teman-teman, untuk yang tidak hobi kayak gini janganlah. Untuk tutorial selanjutnya yang akan datang ya, saya akan mencoba memasang beberapa custom ROM yang support dengan handphone Samsung Galaxy V ini ya, dan untuk pemasangannya sama aja ya seperti ini, dan nanti saya akan mencoba untuk mereview hasilnya saja ya teman-teman. Oke, makanya kalian subscribe biar update video terbaru dari saya bisa ada pemberitahuan ke kalian semua yang sudah subscribe channel ini ya. Oke, kita tunggu saja sampai selesai ya teman-teman. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Ini hasilnya sudah selesai atau done ya. Dan oke, sebelum kita reboot, saya saranin ke kalian menghapus cache dan dalvik ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Kita back dan reboot sistem ya teman-teman. Reboot sistem. Oke, kita tunggu sampai loading ke tampilan Xiaomi. Oke, teman-teman. Dan ini sudah menandakan keberhasilan kita ya. Keberhasilan kita memasang custom ROM di Samsung Galaxy V ya, teman-teman. Oke, untuk yang belum subscribe ya, silakan subscribe dan like, share video ini ya, teman-teman. Karena like dan subscribe kalian mendukung channel kami untuk berkembang ya teman-teman. Oke, reviewnya di untuk review roomnya tadi sudah kita review ya teman-teman, dan ini cara pasangnya ya teman-teman. Oke, mungkin video sampai di sini dulu ya teman-teman. Saksikan video-video yang akan datang di channel kami ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.